Lebih 200 anggota dan pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Kedah akan dihantar bertugas sempena pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 2019. Ia bagi menjalankan tugas membantu kes-kes kecemasan melibatkan pengunjung dan membantu kelancaran sepanjang 5 berlangsung. Timbalan Ketua Pengarah Operasi APM Nur Hafifi Ismail berkata, aset pengangkutan di darat dan air termasuk lori, pacuan empat roda dan bot turut dihantar bagi memudahkan tugasan. Anggota yang terlibat juga akan diberikan latihan secukupnya sebelum 5 2019 yang berlangsung pada 26 hingga 30 Mac depan. Kita awal daripada itu lagi APM Kedah lah terutamanya akan berada di Langkawi untuk membantu melancarkan ini perjalanan tu lah, dan kita pun ada standby anggota dari segi medical sebab masa tu orang ramai kan, dan memang setiap tahun kita ada meletakkan anggota kita untuk acara lima sebab ini acara negara kan yang besar. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan bot penyelamat inflatable di Alustar. Sebanyak 8 buah bot dengan nilai keseluruhan RM382,000 diserahkan bagi tujuan operasi menyelamat di kawasan pantai. Sementara itu, Kenal Pertahanan Awam Datuk Sri Cheng Suchai berkata, bot-bot penyelamat itu amat penting bagi kegunaan semasa kecemasan bagi membantu mangsa terutamanya pada musim banjir. Bagi 8 unitnya bot pasal ini bagi banjir, bagi kita semua rakyat sangat penting. Dia boleh tolong mangiat-mangiat orang antara di pantai. 4 unit bot akan ditempatkan di menara penyelamat di sekitar Langkawi, Kota Star, Padang Terap dan Kuala Muda.